Selamat pagi, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Hari ini kita kembali memasuki Jumat pertama. Jangan lupa merayakan Ekaristi. Seperti kita tahu, hari Jumat pertama kita berdevosi kepada Hati Kudus Yesus. Bagaimanakah merenungkan Hati Kudus Yesus ini? Ada sebuah lagu di dalam Kidung Adi, juga dalam bahasa Indonesia, di dalam Mada Bakti, yang syairnya kurang lebih demikian. Dalam bahasa Jawa, Otias dalem lir samudro, atau di dalam bahasa Indonesia, hati Yesus sebagai laut, penuh kemurahan. Merenungkan Hati Kudus Yesus, kita diajak memiliki hati yang seperti Yesus sendiri, hati yang penuh kemurahan. Lagu itu mengisahkan betapa hati Yesus adalah hati yang seluas samudera, hati yang sebesar laut, hati yang sanggup menampung siapa saja, termasuk orang-orang berdosa, termasuk orang-orang yang membenci dirinya. Maka mari kita merenungkan, apakah hati kita hati yang luas seperti hati Yesus, apakah hati yang sempit, hati yang hanya sanggup menampung sedikit saja orang, hati yang hanya sanggup menampung saudara, keluarga, mungkin orang-orang yang berbuat baik kepada kita, sahabat, dan hanya itu saja. Ataukah hati yang luas, hati yang sanggup menampung semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada kita, termasuk mereka yang menyakiti hati kita. Hati yang luas adalah hati yang mampu mengasihi siapa saja. Hati yang luas adalah hati yang mampu mengampuni banyak orang. Hati yang luas adalah hati yang mampu menampung banyak orang di dalam diri kita. Maka mari kita merenungkan, sudahkah hati kita seluas samudera seperti hati Yesus sendiri, ataukah hati kita masih hati yang sempit, hati yang pilih-pilih orang untuk dikasihi, hati yang cenderung hanya mau menyimpan sedikit saja orang. Semoga kita pun seperti Yesus, memiliki hati seluas samudera, memiliki hati yang sanggup mengampuni, menampung, dan mengasihi banyak orang. Karena kita pun adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita selalu ada di dalam hatinya.